polisi punya tugas untuk mengamankan setiap tahapan pemilu. Di satu sisi kita mempersilahkan penyelenggara pemilu melaksanakan prosesnya sesuai prosedur. Bagaimana penyelenggara pemilu dalam konteks hari ini KPU dan PPK Kecamatan Ngabang. Kemudian juga pelapor atas nama Desi dari Partai Nasdem yang sudah menyalurkan aspirasinya. Seperti kita ketahui prosesnya sudah berjalan sesuai dengan mekanisme dan kita akan lanjutkan nanti ke dalam pencocokan yang memang harus dilakukan nanti di Pleno KPU ini. Nah, kita berusaha mengamankan teman-teman saja sampai hari ini.